So hari ni cikgu nak ajar kamu soalan nombor 4. Okey, so dia kata kat sini harga bagi sebatang rod besi RMX berubah secara langsung dengan panjang P dengan kuasa 2 jari. Okey. Kemudian dia kata lagi jika sebatang rod besi dengan panjang 150 cm dan jari 3 cm dijual dengan harga RM27, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan X dengan P dan J. Okey, so jadi untuk jawab soalan ni, okay, kita keluarkan maklumat yang diberi. Okey, so dia kata harga RMX. So kita keluarkan RMX. Okey, RMX. RMX. Okey, berubah secara langsung dengan, okay, so berubah langsung maksudnya, kalau berubah secara langsung maksudnya kita buat simbol macam ni lah. Okey, dengan panjang P. Okey, panjang P. Kemudian dengan kuasa 2 je jari. Kuasa 2 je jari. Okey, so dia kata kat sini maklumat dia bagi tahu lagi, jika sebatang rod besi dengan panjang 150 cm, so P sama dengan 150 cm, dan jejari diberi sama dengan 3 cm, so J sama dengan 3 cm. Okey, harganya dia kata RM27, so RM RM27. So dia nak persamaan. Okey, dia nak persamaan. So jadi macam cikgu ajar sebelum ni, kita nak hilangkan simbol ni, kita letak sama dengan K. So jadi ni akan jadi X sama dengan K P J kuasa 2. Okay, so sekarang X ni, okay, kita dah ada maklumat P, nilai J dan 27. So jadi nilai X ni, 27 ni adalah X. So 27 ni cikgu maksud lah persamaan. So ni 27. So K kita tak tahu. Okay, P nilai dia 150. Dia 150. Okay, darab jari nilai dia 3. So 3 kuasa 2. Okay, so jadi sekarang kita apa, tekan calculator. Okay, nilai dia 150, darab 3 kuasa 2. Sekejap ya, cikgu keluarkan calculator. So 150 darab dengan 3 kuasa 2. So kamu dapat sini 1350 K. So ni 27. So sekarang kita nak cari K. So K sama dengan ni pindah surah jadi bahagilah. K saya jadi 27 per 1350 per 1350. Okey, so jadi kamu dah dapat ini 1/50. Okey, so jadi persamaan ni kita letak dalam persamaan ini. So jadi X sama dengan 1/50 P J kuasa 2. Okey, so itu sahaja. Okey, so untuk hari ni kamu buat soalan ni, nanti dah siap hantar dekat dalam Telegram PM cikgu lah. Okay, sekian, terima kasih.